Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kesejahteraan guru khususnya yang honorer gimana Pak? Kemarin kan masih ada yang demo gitu. Guru honorer seperti yang sudah saya sampaikan yang lalu akan dimasukkan ke yang namanya nanti tanya apa Menpan RB aja lah. Terkait pernyataan Pak Wiranto kemarin Pak, yang pernyataan Pak Wiranto yang meminta itu atas persetujuan Bapak nggak sih Pak, tapi statementnya itu Pak bertanya ke Pak Wiranto. Yang saya tahu KPK itu independen, tidak bisa diintervensi ya Pak. Ya silakan. Oh ya. Ya itu teknis nanti tanyakan ke Menko Polhukam. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Sebentar, itu anunya. Jadi Pak, obligasi derong. Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak. Iya. Oh, duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya, Pak? Hah? Dibatalin? Nggak tahu saya. Saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa, nggak ngerti. Saya belum ngerti itu. Tapi, kita harus ngerti, siapa kita sih enam triliun. Ya kan? Ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini. 6-7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak? Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya, obligasi itu apa? Senang utang, iya kan? Iya Pak. Senang utang duit kita. Pak, soal banjir Pak. Evaluasinya dong Pak, sterilisasi busway sejauh ini gimana Pak? Pak, kalau masalah gali bilang oleh polisi, padahal masih jual busway itu gimana? Begitulah komentar Jokowi saat dicecar berbagai pertanyaan soal berbagai masalah Jakarta, mulai dari banjir, kemacetan, sampai masalah tata ruang Jakarta. Dan, Jokowi pun langsung masuk ke kantornya. Kalau saya melihat ya nanti Pak, soal kasus novel Baswedan Pak, ini sudah 100 hari belum terungkap Pak pelakunya Pak. Apakah akan membentuk tim pencari fakta Pak? Tim pencari fakta untuk novel Baswedan Pak. Terakhir Pak. Tim pencari fakta Pak. Untuk novel Baswedan Pak. Satu kata novel Pak. Tim pencari fakta novel Baswedan Pak. Sedikit ya Pak. Satu aja terakhir itu Pak, terakhir Pak. Novel Baswedan Pak. Itu aja Pak. Ya nanti saya minta. Apa? Salah satu tahunnya Pak Novel sebentar lagi kan satu tahun akan membentuk tim TGPF. Saya sekali lagi saya masih menunggu semuanya dari Kapolri. Kapolri kalau sudah gini baru. Kapolri masih. Laporan terakhir. Masih sangat anu sekali. Apa? Bus Persib. Apanya? Bus Persib. Apanya? Apanya? Kenapa? Ya karena bis Persibnya bagus. Oh, tahu-tahu bisnya di situ dan saya lihat bagus ya naik aja nanti gitu aja. Bingung. Kalau supaya Bapak tidak jalan kemana-mana apa Bu yang dilakukan Ibu? Ya, santai aja, baca-baca,
Mas. Sering diberikan, sering diberikan ini komik sama istri sama anak. Komik-komik yang itu, komik-komik anak-anak itu, komik-komik misalnya, Pak. Ya komik apa? Doraemon, komik Shinchan gitu. Harus baca itu lupa. Pak, harusnya Pak Jokowi selain baca komik pasti juga baca politik juga, Pak ya. Hah? Dan banyaknya saya baca apa Bung Karno ya saya baca. Baik. Pak, kalau gitu buku politik dengan buku komik lebih banyak mana Pak bacanya? Lebih banyak buku komik. Apa sih? Pak, iya benar. Apa sih Pak yang mana dari komik yang bisa diambil? Saya dari baca dulu apa Kopeng Ho gitu baca sampai habis. Kemudian itu yang pokoknya ujung sampaikan saya tidak pernah mengeluarkan sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Udah. Kalau yang itu pergub itu kan pergub yang apa? Acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin gitu loh. Jangan di bukan reklamasinya. Kalau kamu mau minta izin, aturannya seperti apa? Bukan memberi kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi bukan itu. Pak Ketua DPR, Pak Ketua MPR, Pak Ketua BPK, Pak Ketua MA tadi yang satu meja, Pak Ketua KJ juga satu meja, sepakat. Besok kan hari libur ya. Kita sepakat besok tetap puasa. Terima kasih. Tadi saya melihat film ini Dilan itu sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sudut pandang yang dengan kamera yang pas gitu. Jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Apa sih sebenarnya makna bulan puasa Ramadan atau bulan Ramadan ini dan istimewanya apa nih Pak? Ya kalau apa makna dan istimewa ini kita bisa merasakan betapa beratnya ya kita tidak harus tidak makan dari pagi sampai sore berbuka puasa. Jadi, maksud saya bahwa dengan puasa ini bisa merasakan ceritanya yang kurang mampu karena mungkin juga tidak setiap hari bisa makan kita bisa masuk, 3 kali. Dan yang kedua istimewanya ya kalau berbuka bisa barengan dengan anak, dengan istri, magriban bisa jamaah bersama, nanti tarwean juga bisa. Waktu berkumpul bersama dengan keluarga ya, lebih banyak ya Pak ya? Iya, kalau nggak pas nggak bulan Ramadan kan ketemu saja kadang-kadang memang susah. Itu jadi senangnya. Ladies and gentlemen, all CEOs, good morning. Good morning. I'm very happy to be among you, but you know I was a businessman a year ago. I'm happy, I'm very happy. I'm happy, I'm very happy because we can talk about business, talk about investment with all of you today. I'm happy, I'm very happy. I'm happy. I'm happy.